Halo sahabat laundry, jumpa lagi dengan Bina Tuku Sharing Session. Hari ini saya baru saja melakukan dua kunjungan ke dua lokasi outlet laundry kawan ya. Yang ingin saya sharingkan kali ini adalah The Purple ya, satu laundry yang ada di wilayah Kebun Jeruk, dikelola oleh seorang ibu cantik yang cerdas, namanya ibu, panggilannya Bu Esther ya. Jadi yang menarik adalah saya tidak bikin video laundrynya atau apa, situasinya seperti apa, tapi saya beri gambaran pada Anda ya. Jadi Ibu Esther ini menangani laundry yang tempatnya tidak pakai papan nama karena soal lingkungan mengizinkan atau tidak dirasa diperlukan lah ya, tidak ada papan nama, palang atau apa, walaupun tetangga-tetangga juga tahu kalau nyuci juga ke sebelah sana gitu ya. Dan dia sebetulnya melanjutkan saja ya, melanjutkan dari apa yang pernah dilakukan oleh temannya, juga pernah ditangani anaknya. Tapi kemudian Bu Esther yang pekerjaan sebelumnya dan masih berjalan juga itu menjadi konsultan pajak gitu ya, dia kemudian lebih serius menangani ini mungkin sekitar peralihan 2016-2017 ya. Nah, di bawah penanganan Ibu Esther, manajemennya ditangani dengan lebih baik dan mereka kuat sekali di sosial media ya. Jadi di tempat itu bukan jalan utama, artinya mobil tidak lalu lalang di sana karena dia berada di dalam kompleks gitu ya. Jadi sangat tenang, sedikit sekali kendaraan yang lewat kecuali orang komplek mungkin atau orang yang cari jalan pintas di wilayah itu. Tetapi hebatnya dengan penanganan Bu Esther, laundry ini bisa berkembang, omsetnya 2 kali lipat lebih banyak ya. Jadi ini kekuatannya pada apa? Kalau saya perhatikan misalnya mesin yang digunakan adalah mesin-mesin yang biasa pada dasarnya sering Anda lihat ya, dan berbagai merek ya. Saya lihat di situ untuk washer ada LG, kemudian untuk dryer ada Maytag, ada Whirlpool, ada Speed Queen, ada Yup ya. Jadi hampir semua dryer berbagai merek ada ya. Nah, tapi ada yang memang 10 kiloan gitu ya. Ada yang 15 kilo kapasitasnya. Jadi dari segi peralatan tidak menonjol. Kemudian dari segi penataan ruang tidak menonjol. Dari segi lokasi dalam arti tempat ini juga tidak menonjol. Nah, jadi dia menonjol ini di dalam apa? Kok bisa punya omset yang bagus ya? Nah, omset yang bagus, dia kekuatannya bisa lihat yang pertama adalah karena dia menggunakan sosial media. Jadi kehadirannya di sosial media itu dikenal oleh konsumen, target konsumennya. Dia menangani jarak yang dia tangani itu sampai 5 km. Kenapa? Karena kekuatannya yang kedua adalah dia punya tim yang melakukan jemputan ya, pick up service. Jadi hampir semuanya sebetulnya laundry yang datang ke dia itu adalah laundry yang diambil gitu ya. Hanya beberapa saja yang diantar oleh pemiliknya ke lokasi gitu. Tapi mayoritas diambil. Itu kekuatan yang pertama di sosial media. Kekuatannya yang kedua adalah di tim yang menjemput, pick up service. Dan kekuatan yang ketiga adalah dalam manajemen SDM, manajemen sumber daya manusia, manajemen karyawan. Dia membangun satu iklim kerja, suasana kerja yang membuat orang betah ya.
sehingga yang bekerja pada dia sudah ada yang sampai berulang tahun lebih dari 3 tahun, 4 tahun gitu ya, walaupun ada yang tentu ada yang baru ya, karena turnover pegawai di laundry itu tak terhindarkan. Nah, kalau Anda ingin mengembangkan sebuah outlet laundry dan Anda berada pada satu situasi lingkungan yang tidak ramai dalam arti di depannya tidak lalu lalang banyak kendaraan, saya kira ini pengelolaan The Purple menjadi sebuah inspirasi ya. Bagaimana meningkatkan atau mengelola laundry yang melawan banyak anjuran-anjuran umum seperti pentingnya lokasi yang luar biasa, tentang pentingnya penataan yang memberikan kesan pertama begitu menggoda misalnya. Tanpa itu semua, tetapi ketika manajemennya baik, kemudian ada fasilitas jemput yang memudahkan konsumen, kemudian publisitasnya lewat sosial oke, maka keberhasilan menjadi sesuatu yang akibat yang datang dengan hasil kerja keras itu. Jadi jangan putus asa kalau Anda lokasinya tidak berada pada situasi-situasi yang menurut orang dan pandangan umum lokasinya tidak baik dan sebagainya. Kembalilah kepada tujuan-tujuan Anda. Seperti tadi saya diingatkan oleh Ibu Esther bahwa yang penting itu kita mengelolanya itu nyaman dengan diri kita, dan karena ini bisnis juga harus menguntungkan, bukan cuma menjadi kegiatan asal ada kegiatan saja gitu ya. Jadi itu yang saya belajar dari Bu Esther dalam percakapan kurang lebih 1,5 jam di tempatnya, dan saya harap itu bisa memberi inspirasi juga pada kawan-kawan sahabat laundry yang mengikuti channel saya ini. Jadi kalau kita terbuka pikirannya, kita belajar dari siapapun yang datang atau siapapun yang mendatangi kita, kita pasti bisa maju dan berkembang gitu ya. Itu dulu yang saya sharingkan kali ini dalam perjalanan menuju ke tempat saya sendiri. Saya harap itu berguna buat Anda. Bisa subscribe, selalu saya ingatkan. Anda bisa klik like untuk menyemangati. Anda juga bisa klik notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan kalau saya mengupload lagi sharing-sharing saya yang terbaru. Sukses bersama, selalu lebih nikmat. Dan karena itu, mari kita bersama-sama sukses. Jumpa lagi nanti di Binatuku Sharing Session berikutnya.